Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin game The Last Stand Battle Royale. Udah tau lah, kalau dari judulnya aja udah ketahuan ini game genrenya apa, yaitu Battle Royale. Tapi apa yang membuat game ini berbeda dengan game Battle Royale yang lain? Kita coba aja. Ini grafisnya ada ultra. Tap to customize. Gak ada cewek nih. Oh, bisa ganti baju juga nih. Harus beli tapi. Celana. Gini aja. Shop. Oh, ini buat beli goldnya. Armory. Collection. Belum ada senjata yang lain. Oke, kita coba play dulu. Move, swap weapon, aim, auto fire. Oh, jadi dia otomatis nembaknya. 3D player. Cuma ada 7 player. Oke, ready. Kok dikit banget ya, cuma 7 player. Oke, grafisnya sih bagus juga. Tidak ada tutorial, langsung main. Bisa sembunyi juga di sini. Nah, ini dia. Sniper. Nah, emak-emak. Yah, lolos dia. Kenapa dia kabur ya? Aduh, boom. Kampret juga. Nah, tewas dia. Ambil, 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 ambil. Banyak senjatanya. You can craft new weapon. Oh, kita bisa craft senjata baru. Shotgun atau ini ya? Sniper dulu aja dah. Cukup bagus tadi gue lihat. Kita sembunyi di sini. Oh, miss. Ah, tewas. Kenapa miss tadi ya? Serangan gue. Dia pakai machine gun frame senjatanya. Oke, kita coba lagi. Agak susah mainnya. Sekali lagi. Sepi amat. Nah, dapat assault frame. Emo, emo. Machine gun frame. Pakai ini aja.
pelurunya lebih banyak. Dan kita ke safe zone. Udah mau nyusut. Coba ke rumah ini, kita ambilin dulu equipmentnya. Sama, assault frame. Kosong ini. Udah. Di dalam rumah itu oke, kita samperin aja. Oke, tewas. Kita bisa ambil semuanya. Ada lagi, ada. Dia mau granat gua. Kampret. Kabur dulu. Oke, untung gue selamat. Ambil dulu. Udah full. Waduh. Gue balik dulu ke situ. Gue belum ada ini masalahnya nih. Medik. Sini aman. Aduh, udah nyusut lagi. Gue belum sempet itu medkit. Medkitnya ternyata harus di crafting dulu, nggak bisa langsung pakai. Nah, crafting dulu, baru pakai. Crafting, pakai. Waduh, kecil banget. Set dah, tinggal satu lawan satu sih. Aduh. Mampus lu. Ah, gua mati. Gua yang menang. Gua pikir gua mati loh. Aduh, gua menang ternyata. Padahal peluru gua udah habis tadi. The Last Stand. Okay, level up. Okay, jadi segitu dulu dari gua. Ya kalau gua udah menang, gua udahan sih. Daripada nanti kalah bete. Yang pasti game ini menarik juga sebenarnya, tapi terlalu sedikit sih lawannya, cuma 6 ya. Tapi memang mungkin sengaja biar gamenya lebih singkat. Tapi ini adalah game Battle Royale dengan pemain paling sedikit yang pernah gua temuin sih. Karena biasanya yang kayak Battle Lines Royale aja gua lupa dulu berapa ya, 15 gitu ya. Tapi gak sesedikit ini sih setahu gua. Di atas 10 kalau gak salah. Ini cuma 6 di satu arena, cuma 6 orang. Ini kan masih beta test, mungkin nanti full versionnya bakalan lebih banyak dari 6 orang. Kita juga gak tahu. Tapi mudah-mudahan bisa ditambah lagi jumlah pemainnya. Oke, mungkin segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. Only you can give me feels.